Ketua Panwaslu Pekanbaru Indra Khalid Nasution membenarkan pihaknya telah mengirim surat ke Wali Kota Pekanbaru yang berisi himbauan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilgubri 2018. Surat ini dilayangkan Panwas untuk memberikan himbauan agar ASN tidak terlibat politik praktis dengan terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon gubernur atau parpol politik peserta pemilu 2019. Sebenarnya kami sudah bersurat dengan Wali Kota Pekanbaru sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kota Pekanbaru agar turut serta berpartisipasi dalam mencegah keberpihakan ASN ini dan menginstruksikan seluruh ASN sekota Pekanbaru untuk tetap menjaga netralitasnya. Menurut Indra, surat pemberitahuan ini penting disampaikan lebih awal agar tidak terjadi pelanggaran pilkada yang dilakukan ASN. Pasalnya, sanksi berat akan menanti ASN jika terbukti melakukan pelanggaran, termasuk sanksi pemecatan. Billy Pranata dan Sugiarto melaporkan.